Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau menginformasikan hiburan tentang tips untuk disabilitas. Teman-teman disabilitas, jika ada bencana akan kesulitan karena akses ramah disabilitas yang kurang dan mereka harus diperhatikan. Yuk kita lihat ada 6 tips penting sumber dari Amerika yang berfokus di bagian disabilitas. Pertama, fasilitas dan akses layanan. Teknologi komunikasi itu membantu memberikan informasi lengkap, bisa memantau tempat tidur, toilet, dan kebutuhan lain. Harus tersedia sebelum dan sesudah bencana. Kedua, komunikasi. Teman tuli butuh akses tulisan atau teks, seperti mengetik, supaya komunikasinya nyambung dan bisa lebih mengerti satu dengan yang lainnya. Lalu, teman netra butuh akses suara. Ketiga, akses keselamatan. Teknologi komunikasi itu penting, harus ada akses supaya lancar dan bisa cepat memberikan bantuan. 4. Bekerja sama dengan komunitas disabilitas. Organisasi disabilitas bergabung dengan organisasi bantuan keselamatan supaya secara nasional. Contohnya, periksa kesehatan ke dokter harus membutuhkan akses. 5. Persiapan dan pelatihan. Siap menyediakan alat medis, pelatihan sesuai kebutuhan khusus seperti pompa insulin dan kursi roda untuk teman disabilitas. 6. Bekerjasama dengan media. Media harus memberikan akses informasi untuk teman-teman disabilitas. Penting melindungi diri. Sekian informasi hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di Kami Bijak.